Saat ini, developer dan perumahan ada banyak banget. Makanya mungkin Anda yang lagi mau beli rumah pertama jadi bingung nih, apakah ini cocok buat saya atau apakah ini rumah yang saya mau ya? Nah, sebenarnya ada dua pertimbangan paling penting untuk rumah pertama Anda, yaitu strategis dan ekonomis. Apa itu strategis? Strategis maksudnya dekat dengan akses transportasi, jalannya luas, terletak di jalan utama, dan hal lainnya yang menunjang kenyamanan dan kemudahan akses ke rumah dan keluar rumah. Tapi terkadang hal-hal ini terpentok dengan anggaran yang kita punya. Jadi, dalam video ini akan dibagikan 4 tips membeli rumah pertama yang strategis dan ekonomis. Pertama adalah beli rumah di kota satelit atau kota pendukung kota metropolitan. Misalnya kalau Jakarta, berarti beli di daerah Tangerang, Bekasi, dan juga Depok. Selain karena akses ke Jakarta juga masih dekat, tentunya harga rumah di kota tersebut tidak setinggi di kota besar seperti Jakarta. Pertimbangan lainnya juga dari segi polusi dan lingkungannya mungkin lebih baik dibanding kota metropolitan. Lalu, tips kedua adalah memilih rumah yang dekat dengan rencana pengembangan jalur MRT, dekat akses tol, dan yang terpenting juga, pilih di daerah yang belum terlalu ramai tapi berpotensi berkembang. Kemudian, jangan lupa juga untuk mengecek atau memvalidasi bahwa rumahnya aman. Baik secara legalitas, kredibilitas developernya, juga kualitas bangunannya seperti spesifikasi dan infrastruktur bangunannya. Anda bisa mencari info sebanyak-banyaknya mengenai rumah yang akan Anda beli. Karena meskipun cari yang ekonomis, bukan berarti kita mengabaikan kualitasnya ya. Nah, yang terakhir, setelah dapat beberapa pilihan rumahnya, pastikan Anda juga cari informasi tentang fasilitas yang ada di sekitar rumah. Misalnya, seperti fasilitas dalam rumah, area bermain, clubhouse, atau fasilitas tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, pasar, atau pusat perbelanjaan, dan juga fasilitas penunjang seperti pom bensin. Jadi, dengan tips-tips tadi, Anda tidak hanya beli konsep atau data, tapi secara lapangan juga semuanya valid, baik dari segi harga maupun kualitas. Dan satu lagi info penting yang akan sangat membantu Anda dalam membeli rumah pertama yang strategis dan ekonomis, yaitu Anda bisa cek plafon dari developer Swan City yang memenuhi semua kriteria dari tips tadi nih. Untuk Swan City sendiri merupakan developer berbasis di Singapura yang menciptakan perumahan lingkungan hijau, berinovasi dengan kualitas internasional. Saat ini, Swan City sudah memiliki 3 proyek hunian, yaitu Lavon 1, Lavon 2, dan yang terbaru adalah Daisan. Kalau dari tadi sudah bahas dari soal strategis, lalu ekonomisnya di mana? Nah, pas banget untuk Lavon dari Swan City ini sedang ada promo insentif PPN hingga 100%, keringanan 10%, gratis biaya BPHTB, serta diskon biaya akad. Pas banget kan untuk pilihan rumah pertama Anda? Jadi, Anda sudah tahu kan kalau mau beli rumah pertama yang strategis dan ekonomis ini di mana? Ya di Lavon aja. Yuk, langsung aja kunjungi website Lavon atau hubungi marketing galeri Lavon.